Jumlah warga Kabupaten Halmahera Barat yang mengungsi akibat erupsi Gunung Ibu sebanyak 1.560 orang. Mereka berasal dari 7 desa yang berada di zona merah Gunung Ibu. Komandan Kodim 1501 Ternate, Kolonel Armet Aditya Yuni Nurtono dalam rilis video yang diterima antara Selasa 21 Mei, mengatakan ribuan warga ditempatkan di 3 titik pos pengungsian, yakni Gedung Pertemuan Kecamatan Ibu, Desa Gamici, dan Desa Tongutesungi. Kolonel Aditya menyebut kondisi para pengungsi relatif sehat, meskipun beberapa di antaranya sempat menderita sakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, namun sudah diobati oleh petugas kesehatan di posko pengungsian. Untuk kebutuhan memang sudah terpenuhi dengan beberapa bantuan, hanya yang menonjol yang masih dibutuhkan MCK dan mungkin makanan bayi serta pampers. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bersama TNI dan Polri mengevakuasi warga yang berasal dari 7 desa di Kecamatan Tabaru ke lokasi yang aman, menyusul dinaikkannya status Gunung Api Ibu dari siaga level 3 menjadi awas atau level 4 pada 16 Mei lalu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.